berbangun tidur dan sekarang saya sedang siap-siap untuk Christmas. Actually siap-siap untuk tennis. Here we go. Oh. Annyeong Selina. Annyeonghaseyo. Nice to meet you. Are you guys ready to see Gabbasad? Okay. Hi guys, I'm not that fat now, but I was fat like really short while ago. Look, oh my god, who ate me? Then I found Balanced by Tiara nutrition program. Please check her out on Instagram. Please post this. Hey, Nasha in the house. Let's go. Let's go. Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama dengan Bang Korea. And today I'm with Ian. Annyeong. Ian, ini adenya, saudaranya Mario. And kita hangout sering banget di Korea ya. Because he stayed in Korea for a year? 1 tahun dan dia belajar bahasa Korea. Udah jago. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 나는 알디엠 이름은 알디엔이에요. 오케이. 오늘 뭐 먹었어요? O늘 뭐 먹었어? 막비야 먹었어. 막비야. 막비야 dari Jogja, enak banget loh. So today, konten hari ini adalah preparations for Christmas. Untuk Natal kan kita harus kasih dekorasi-dekorasi ya. So kita bakal keliling-keliling mall dan lihat dekorasi macam apa aja yang sedang dijual and kita beli, tapi limitnya 1 juta. Oh, ya, 1 juta rupiah. Menurut lu banyak atau kecil? Cukup. Oke. Okay. Ya, tapi sebelumnya kita harus minum dulu tebu. Let's go. Yes, let's go. Here we are in the mall. Ini di IKEA Thames. Pohon atau buatan, harganya 4 juta. Udah deh, kayaknya Natal kali ini pohon gue yang sekecil ini aja. Yang gue naikin di meja. Gojul. Apa ya gojul? Bahasa Swedennya Merry Christmas kali ya? Nah, ini nih, boleh nih. Oh wow. Hey, look at that, look at that. Itu bisa keliput ya, tapi kertasnya lumayan high quality kok. Serius stamps, ini bisa. Berapa sih harganya? You can fold it, you can keep it in the storage room. Then bring it out again. 230. Kayaknya boleh deh. Do you actually want to get it? Yeah. Make your own tree. I know. What can we put on this Christmas tree? Oke, gue maunya yang kecil doang. Satu desa Christmas terbuat dari kertas. Wow, that's so cute. Limit kita tadi 1 juta kan? Ini udah 230 nih. 230. Yeah, do it better, but it looks somewhat Christmassy, right? Daiso di Korea tuh kita beli kayak gini paling 5.000 won doang. Oh my gosh. When you know you can buy these things at a cheaper price di negara lain, tapi nggak bisa karena lo di Indonesia. Atau mungkin di Korea juga misalnya gue lagi mau makan makanan Indonesia, pastinya mahal gitu loh. Oke, harga ini 150.000. Pohon kita tadi berapa? 230.000. Sekarang total kita udah pakai 490. Oke, nice. Apakah kita perlu Santa Claus? Yes, no. Jangan deh, kayaknya banyak debunya deh di jenggotnya. Ho ho ho. Merry Christmas. We're gonna wear it too. Alright, kita lanjut. Ya, terakhir kalinya kita akan lihat apa yang bisa dibeli untuk pohon Natal kita. Ini pohon Natal boleh-boleh juga nih. 600 stamps. A little too expensive. And then here. Oh, nice. Ini yang kita dari tadi cari-cari Thames. Yang habis stoknya Thames. Tapi dia ada yang gede juga ya. Ada yang gede tapi ada yang kecil juga. Tapi dia lebih berwarna-warni ya. Ternyata ini 200.000, so we're just gonna get this. Kita cari tahu dulu berapa harganya. untuk barang-barang Christmas dulu ya. 646.000. Oke, gue masih bisa 350 lagi. Tapi kita harus pergi ke toko yang di atas. Ini maksud gue, Thames. Yes, yes. So what I gotta get is these kind of stuff, man. Oh, matte atau yang shiny. Very cute. Cute. I'll be the Santa Claus model today. I actually like that. Alright, kita sudah bayar dan harganya 231.800 plus 646 ya tadi ya. Kurang dari 1 juta. Sukses. A few moments later. Di Ace lebih murah, Thames. Ornamen-ornamennya. Coba, let's go. Ace lagi adain promo Christmas, Thames. Kok baru lihat ya? Kenapa kita perginya ke IKEA ya? Oh my gosh. 60%, Thames. 38.970. 60.000 buat apa? Hanya 80.000. Buat apa? Lights. So, gue lagi di bagian penukaran dan pengembalian di IKEA Thames. Mereka jual barang sama gue kayak gini. Dalam keadaan kayak gini, Thames. Yes. Dan ya gue beli aja lah, kan gue tadi perlu, Thames. Sampai gue ketemu produk yang lain yang lebih murah kan ya. Pas gue kembaliin, petugasnya bilang keadaan produknya terlihat sangat jelek. Jadi mereka nggak bisa terima. Nah, terus gue bentak-bentak, Thames. Ini saya beli di dalam keadaan seperti ini. Ya pergilah ke kasir tadi yang bantu gue beli barangnya. Dan kata mbak kasirnya dia nggak inget dengan kemasannya seperti ini. Jadi sekarang lagi dicek CCTV, Thames. Bikin emosi sih, Thames. IKEA, very disappointed. Sekarang petugasnya balik dan dia bilang barang ini hanya bisa dikembalikan dengan cara exchange barang yang lain atau mengembalikan refund dengan 30% off karena keadaan barangnya seperti ini, Thames. So, dalam logika gue, kalau mau ambil 30% off dengan gue kembaliin barang seperti ini, ya pas jual ke gue bisa 30% off juga dong. Call the manager, kita akan ngomong sama dia. Coba kita tanyakan apa yang bisa dilakukan sama dia. Kita yang memang untuk terima barangnya, Kak. Gitu. Saya tahu ini bukan salah Mbak. Ya, tapi cara kalian menghandle problem ini tuh sangat tidak masuk akal. Mbak bayangin aja, beli barang kayak gini nih. Dia nggak segel juga gitu loh. Ya kan? Dan pas saya buka juga tadi, sampingnya nggak nempel juga. Barangnya tadi ya. Itu memang seharusnya itu tidak boleh dibuka, Kak. Nah, tidak boleh dibuka, kalau gitu segelnya harus yang bener dong. Kalian nggak boleh dong jualan ini kepada saya. Saya nggak pernah loh untuk ngembaliin barang tuh. Di waktu selama ini, Mbak. Mas ya. Kembali ke rumah setelah menunggu 1 jam karena IKEA. So untuk kasih conclusion apa yang terjadi tadi, ujungnya mereka kasih gue 100% pengembalian uang gue. Yang gue pikir mereka harus lakuin tuh dari awal, nggak harus bikin gue nunggu 1 jam. Kita keluarkan si pohon Natal kertas ini. Yeay, budget Christmas. Nanti nggak usah DIY lagi ya. Yeay. Tada. Merry Christmas. Yes, and then ini kita beli dari Ace Hardware. Aduh, gara-gara kita lihat ini ya. We went back to IKEA to get a refund. Tada. It was worth it. It was worth it. Kita save 150.000. Ya. Menghemat uang itu sangat penting, Thames. Apalagi kalau kere kayak gue. Ini adalah apa ya, dekorasi tali yang biasanya ditaruh di pohon Natal. Ini pohonnya enak loh, jadi ada jari-jarinya, jadi kita bisa taruh dekorasinya dengan gampang. Oh wow, look at that. Oh, that is nice. This is nice. I'm doing it gitu loh. Ini adalah LED light dari IKEA. Gue gak marah kok. Yeay! Sudah siap? And then I'm gonna turn off every light, and we're only gonna turn this on. Are you guys ready? 1, 2. Itu agak serem sih. Alright, here's our Christmas tree with our reindeer bandanas, bando-bando, ordo. Sama dekorasi-dekorasi ini. Dekorasi ini sebenarnya harus taruh di tembok, Thames. Christmas di bawah 1 juta. Christmas di bawah 1 juta. Oh yeah, there's this other thing too. Cakep banget loh, Thames. Yeay. Budget Christmas DIY Christmas tree. Gue sebenarnya tahun 2021 gue buat kayak gini juga. It was actually an ad from Hitachi. Oh my gosh, it's zoomed in so much. Anyways, so I'm glad kita bisa ngelakuin ini lagi. Tapi mungkin yang lebih baik lagi, kita buat Christmas tree sendiri ya. Biasanya kalender-kalender yang sudah dipakai 1 tahun ini kan nggak dipakai lagi, pasti dibuang kertasnya kan ya. Dan kertas kalender pasti lebih tebel. Nah, atau karton bisa kita pakai lagi gitu loh. Merry Christmas untuk semuanya yang merayakannya, dan untuk yang pada nggak merayakannya pun pastinya liburan kan ya. So, enjoy the holidays, and gua harap lo pada spend a merry Christmas. Apa kata dunia? Alright. Have a jolly Christmas. It's the best time of the year. Yay! Gak niat banget ya. Hey, it's a thought that counts. Okay? Happy birthday, Jesus.